Saya balik dulu, kesian Tin sendirian di rumah. Rumah deket ini, In. Tuh, tinggal loncat. Saran saya, supaya kamu juga tenang, kasih Zainab kerja sama lagi sama Dadang. Iya, nanti saya pikirin ya. Terima kasih atas saran kamu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang, Dadang. Seneng banget sih bikin ribut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya doi. Ini motor saya bukan ya, Kum? Ya ini motor kamu. Kenapa ada di rumah kamu, Kum? Kan tadi kamu taruh sini, doi. Saya? Iya. Ya ampun, melehoi. Iya bener, ini motor kamu. Kamu ingat gak sih? Kamu abis nganterin anak-anak sekolah, kamu ke rumah Akum. Terus sama Akum, kamu ke pasar, naik motornya Akum. Motor kamu, kamu tinggalin di sini. Kok kamu tahu, Ceng? Ampun, Gusti. Kan tadi di pasar saya tanya sama kamu. Doi, motor kamu teh mana? Kamu bilang motor kamu di rumah Akum. Oh. Berarti ini emang motor saya, Ceng. Astagfirullahaladzim. Sayang banget, pala puasa saya buang-buang buat kamunya. Ini masuk yuk. Ceng mah emosian ya, Kum. Kan tadi kamu udah kasih tahu kalau ini motor saya. Ini malah marah-marah. Senyum-senyum. Udah kayak manis saya senyumnya. Sepet tau gak? Sepet. Tuh kan marah-marah lagi, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cek. Bulan puasa, bukannya banyak-banyak istighfar. Ini teh kamu malah ngelamun, Cu. Enggak kok, Cek. Cucu enggak ngelamun. Enggak ngelamun apaan? Kamu ada masalah? Enggak ada, Cek. Cerita aja, tuh. Siapa tahu saya bisa bantu. Tapi emang enggak ada apa-apa, Cek. Kamu yakin? Cek. Ya udah kalau kayak gitu anterin saya pulang. Kepala saya pusing. Tadi kepentok pohon. Kok bisa, Cek? Komandan Aming lupa bilang stop. Enggak usah nanya-nanya macam-macam. Kamu mau nganterin saya enggak? Mau kok, Cek. Iya, Cek, ayo. Punten, Cek. Sebentar. Udah, Cek. Udah.